Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Rizky Mobil Tulungagung. Oke, kali ini bersama dengan saya, marketing online Ernie. Hari ini saya mau mereview beberapa stok mobil yang ada di showroom Rizky Mobil 4, tepatnya di Desa Pulau Sari, Ngunut, Tulungagung. Oke, bagi teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga hari ini dan seterusnya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Oke, lanjut aja. Ini yang pertama ada unit Agya TRD tahun 2017. Ini transmisinya manual, warnanya putih. Oke, nah untuk Agya TRD manual tahun 2017 ini sudah siap pakai ya teman-teman ya. Ini untuk harga case-nya itu dibuka dengan harga 127,5, itu masih bisa nego. Terus kalau mau kredit itu DP-nya cuma 15 juta dan angsurannya itu 3 jutaan selama 5 tahun. Oke. Lanjut, ini di sampingnya ada Brio, ini tipe S teman-teman, tapi sudah di-upgrade menjadi tipe ini transmisinya manual, tahunnya adalah 2013. Ini warnanya bulu kerah. Ini warnanya bulu kerah atau grey. Nah, untuk kondisinya juga masih oke, masih bagus. Lampu-lampunya juga bening, body-bodinya juga masih oke. Pokoknya wis siap jalan. Terus untuk harga cashnya itu dibuka dengan 106.500, itu masih bisa nego juga. Terus kalau mau kredit itu DP-nya mulai 12 juta aja dan angsurannya itu 2 jutaan selama 5 tahun. Oke, lanjut yang ada di sampingnya ini, warna putih ini adalah Suzuki Karimun. Tipenya GS, transmisi Matic tahun 2015 teman-teman. Ini kondisinya juga masih bagus, warna putih. Harganya ini dibuka dengan 95 juta aja. Terus kalau mau kredit itu DP-nya mulai dengan 10 juta aja dan angsurannya cuma 2 jutaan selama 5 tahun. Oke, lanjut lagi, ini ada Datsun. Nah, ini sebenarnya warnanya hitam teman-teman, tapi ini ada stikernya. Oke, nah untuk kondisinya ini juga masih bagus, sudah siap pakai. Ini tipenya Datsun Short. Untuk transmisinya manual tahun 2015. Ini harga case-nya itu dibuka dengan 76 juta aja, masih bisa nego. Terus kalau mau kredit itu DP-nya 25 jutaan dan angsurannya cuma 1 jutaan selama 4 tahun aja. Oke. Lanjut, yang ada di sampingnya ini adalah Daihatsu Ayla, tipenya adalah tipe R, untuk transmisinya adalah manual dan tahun 2017. Ini warnanya putih, kondisinya bagus, sudah siap pakai juga. Terus untuk harga case-nya itu dibuka dengan harga 116 juta aja, masih bisa nego.
Dan kalau mau kredit itu DP-nya mulai dengan 10 juta dan angsurannya juga 2 jutaan selama 5 tahun. Oke, lanjut di sini. Ini adalah Ford Fiesta, transmisinya Matic tahun 2011, teman-teman. Ini warnanya putih, kondisinya juga masih bagus, masih mulus. Ini harga case-nya itu dibuka dengan harga 95 juta aja, masih bisa nego. Terus kalau mau kredit itu mulai DP-nya mulai 25 dan angsurannya 2 jutaan selama 3 tahun aja. Oke, lanjut ke belakang. Oke, selanjutnya ini adalah Daihatsu Sigra tipenya X, transmisi manual tahun 2018. Ini warnanya juga putih, kondisinya juga masih bagus, udah siap pakai. Nah, untuk harganya itu dibuka dengan 122,5 dan kalau kredit itu DP-nya mulai 10 juta, angsurannya 3 jutaan selama 5 tahun aja. Lanjut dengan Mbak Erin yang nomornya di 0812-2223-1596. Oke, hari ini mau nge-review mobilnya, ada warna putih, cantik banget. Di sini ada apa? Di sini ada Ayla tipenya X, manual transmisi tahunnya 2017. Oke, kita cek. Bagian depannya sudah bersih, bagus, headlampnya bening, sudah dilengkapi dengan fog lamp, kemudian nopolnya nopol Jatim, nopol AE, Pajero bulan 12 dan ganti plat tahun 2025, masih panjang banget nih. Oke, di bagian samping seperti biasa, nah ini velgnya masih bawaan ya sahabat Rizky Mobil, terus kemudian bannya kondisinya masih tebal, masih bagus, sekitar 90%. Bagian spionnya dia sudah dilengkapi dengan lampu sen, lagi-lagi sudah dilengkapi juga dengan talang air. Mantul, cakep banget ini. Langsung di bagian belakang. Nah, Ayla ini sudah dilengkapi dengan spoiler tentunya. Kemudian stop lampnya bening dan sudah dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir. Oke, cantik banget. Kita langsung cek aja harganya nih berapa. Oke, untuk harganya di Ayla X manual transmisi tahun 2017 untuk cashnya di 104 juta masih bisa nego tentunya, dan kredit cukup dengan DP 10 juta aja nih sahabat Rizky Mobil dengan angsuran 2.700.000 kali 5 tahun. Oke, kita langsung lanjut di mobil satunya. Di sini ada apa? Oke, ini juga nggak kalah cantik, warnanya putih juga ada Yaris tipenya E, manual transmisi tahunnya sama tahunnya 2017. Kita langsung cek di bagian depannya, ini bersih mulus banget nih mobilnya. Kemudian headlampnya bening, sudah itu ya, sudah mata sipit. Nopolnya nopol F, pajak bulan 2 dan ganti plat tahun 2023. Oke, lanjut di bagian samping. Oke, di bagian sampingnya, nah ini velgnya masih bawaan dari Toyota, kondisi ban sekitar 70%. Langsung di bagian sampingnya dia juga sudah dilengkapi dengan talang air. Bagian belakang kita cek. Oke, di bagian belakang dia sudah dilengkapi dengan stop lampnya bening, sudah ada 2 titik sensor parkir juga.
cakep, mantep, langsung di Pinang aja nih sahabat Rizky Mobil. Berapa sih harganya, kita cek dulu. Oke, untuk cashnya dia di harga 155 juta, masih bisa nego tentunya, dan kredit cukup dengan DP 7 juta rupiah aja nih, dengan angsuran 4 jutaan kali 5 tahun. Jadi sahabat Rizky Mobil, tunggu apa lagi? Langsung saja proses ke Mbak Erin yang nomor belakangnya 1596. Jangan lupa untuk subscribe channel Rizky Mobil, komen, dan di like ya. Terima kasih. Oke, kali ini saya berada di RAS. Ini ada beberapa mobil yang baru aja datang. Ini yang pertama adalah APV, tipenya tipe GX Arena manual tahun 2012. Ini kondisinya juga masih bagus. Ini kalau mau buat usaha juga cocok, teman-teman. Nah, untuk nopolnya ini adalah nopol AE, pajak bulan 6, ganti plat tahun 2027. Ini kondisinya juga masih oke. Untuk bannya ini juga masih tebal sekitar 90%. Velgnya juga velg bawaan. Terus untuk body-bodinya juga masih oke, teman-teman. Udah ada talang airnya juga. Terus untuk kondisi bagian belakang ini juga masih oke. Lampu-lampunya juga masih bening. Oke, lanjut ke bagian interior nih. Untuk APV-nya didominasi dengan warna krem. Untuk kondisinya juga masih bagus. Joknya juga sudah ada covernya. Nah, untuk tipe GX sudah double blower ya, teman-teman ya. Terus untuk setirnya ini juga sudah ada covernya. Audio juga masih audio bawaan. Nah, untuk kilometer ini sudah jalan 121.000, teman-teman. Masih wajar untuk tahun 2012. Nah, untuk harganya, ini harga cashnya kita buka mulai dengan 98 juta aja, itu masih bisa nego. Terus kalau mau kredit itu DP-nya mulai 2 juta aja dan angsurannya juga 2 jutaan selama 5 tahun. Oke, lanjut. Nah, ini adalah Ayla tipe X manual tahun 2019. Ini warnanya hitam, kondisinya juga masih oke, masih bagus. Untuk kondisinya juga masih oke. Terus ini nopolnya nopol A, teman-teman. Pajak bulan 11, ganti plat tahun 2024. Nah, untuk kondisi bannya ini juga masih oke, sekitar 85%. Dan velgnya juga velg bawaan. Nah, untuk spionnya ini juga sudah ada lampu senya, teman-teman. Udah dilengkapi talang air juga. Oke, lanjut ke bagian belakang. Ini juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Terus untuk emblemnya juga masih lengkap. Lampu-lampunya juga masih oke, masih bening. Dan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir belakang. Lanjut bagian interior. Nah, untuk bagian interiornya juga didominasi dengan warna hitam. Terus untuk joknya ini bawaan, kondisinya juga masih oke. Nah, terus untuk setirnya ini juga sudah ada covernya. Dashboard-dashboardnya juga masih bagus, masih bersih. Terus untuk kilometer sudah jalan, masih 75.000, teman-teman. Oke, nah untuk harga dari Ayla X tahun 2019 ini dibuka dengan harga 99 juta aja. Terus kalau mau kredit itu DP-nya cuma 1 juta dan angsurannya itu 2 jutaan selama 5 tahun. Oke, lanjut lagi, ini ada unit Ayla tipenya X manual tahun 2015. Ini warnanya merah, ini baru aja datang, teman-teman. Untuk kondisinya ini juga masih oke, lampu-lampunya juga masih bening, fog lampnya juga masih oke. Untuk body-bodinya juga masih oke, teman-teman. Nah, untuk kondisi bannya ini masih sekitar 85%. Velgnya juga velg bawaan. Nah, untuk spionnya juga sudah ada lampu senya. Ini juga sudah ada talang airnya. Body-bodinya masih mulus, masih bagus.
Terus untuk kondisi belakangnya ini udah dilengkapi dengan spoiler, emblem-emblemnya juga masih lengkap, lampunya juga masih bening, dan juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir belakang. Oke, lanjut bagian interiornya. Nah, ini untuk joknya ini juga sudah di cover, ini warnanya juga senada dengan warna eksteriornya, warna merah dan juga biru. Terus untuk kondisinya ini juga masih oke, setir-setir masih jeruk purut, dashboardnya juga masih bagus, audionya bawaan. Terus untuk kilometer, sudah jalan 61.000 teman-teman, masih rendah. Terus ini juga sudah ada buku servisnya, buku apa sih? Ini juga sudah ada buku panduan sama buku servisnya, masih ada. Nah, untuk harga dari Ayla X tahun 2015 ini dibuka dengan harga 94 juta aja. Terus kalau mau kredit itu DP-nya mulai 11 juta aja dan angsurannya itu cuma 2 jutaan selama 5 tahun. Oke, kali ini lanjut lagi. Ini ada unit Livina. Ini adalah tipe SV manual tahun 2000. Nah, ini adalah Grand Livina tipenya SV tahun 2013. Untuk transmisinya adalah manual, warnanya silver. Nah, untuk kondisinya gimana? Kondisinya juga masih oke. Untuk Livina ini lampunya sedikit ada warna biru ya teman-teman, tapi ini stiker kok, jadi aman. Nggak apa-apa, nggak masalah. Terus untuk nopolnya adalah nopol D, pajak bulan 3 tahun 2023. Kondisinya juga masih oke bagian depan. Nah, untuk kondisi bannya ini sekitar 80% dengan velg bawaan. Bodi-bodinya juga masih oke. Nah, ini juga sudah ada talang airnya dan ini juga sudah ada apa, Mas? Nah, untuk bagian atapnya ini juga sudah ada variasinya, teman-teman. Jadi mau bawa apapun bisa ditaruh di atas ya. Jadi bagian dalam bisa buat muat yang lainnya. Nah, untuk bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah, terus untuk lampu-lampunya juga masih oke. Nah, bagian belakang juga sudah ada sensor parkirnya dan juga ada kamera mundurnya. Oke, lanjut ke bagian interior. Untuk interior didominasi dengan warna hitam, kondisinya juga masih oke, masih bersih, dashboardnya juga masih bagus. Audionya juga sudah double din. Nah, untuk setirnya ini juga sudah ada covernya dan juga joknya. Ini warnanya putih dengan warna abu-abu dan ini atapnya juga masih bersih. Nah, ini juga sudah ada TV-nya, teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, untuk kilometer ini sudah jalan 125.000, teman-teman. Nah, untuk Grand Livina tipe SV tahun 2013 manual ini dibuka dengan harga 99 juta aja. Itu masih bisa nego. Terus kalau mau kredit itu DP-nya mulai 2 juta aja dan angsurannya itu 2 jutaan selama 5 tahun. Baik. Kembali lagi dengan saya Arga Rizky Mobil. Kebetulan kali ini kita kedatangan ada unit Grand Livina SV tahun 2017 transmisi manual warna putih. Nopolnya AG Trenggalek ini ya, pajak bulan 4 2027, yang rumahnya domisili Kediri, Tulungagung Kediri, Galek, lokalan Kediri, bisa langsung hubungi saya nih ya, langsung dibungkus mobilnya, keren, siap pakai ini. Untuk secara kondisi headlamp kita lihat aman ya,
nggak ada minus ataupun retak. Untuk kondisi ban di sini masih sangat tebal, 95% super tebal, velgnya tutun ya. Lengkap juga di sini talang air Livina. Untuk spion ya, spion ini sudah elektrik. Oke, kita lihat tampilan belakang. Dilengkapi spoiler di sini ya, lampu rem untuk kondisi stop lamp aman ya. Enggak ada pecah. Oke, kita lihat interiornya. Interior super bersih ya. Super bersih, dashboard-dashboard, atap juga bersih. Untuk kilometer mobil ini masih berjalan 83.000. Siap pakai, siap kirim ke alamat rumah sahabat Rizky Mobil. Secara keseluruhan interiornya bersih ya, siap pakai. Lengkap juga di sini manual book dan juga buku servis lengkap. Sahabat Rizky Mobil gak usah khawatir ya. Untuk jok di sini ini cover ya, warna merah kombinasi hitam, wes jos mantap. Baik, langsung saja kita cek harganya untuk Nissan Grand Livina tahun 2017 ini bagi sahabat Rizky Mobil. Bagi yang berminat atau mau membeli mobil ini, bagi yang mau kredit, harganya cuma DP 9 juta dengan angsuran per bulan 3 jutaan saja, tenor maksimal bisa 5 tahun. Bagi Bapak Ibu yang mau beli kontan, harganya cuma 130 juta. Langsung saja gas ke Rizky Mobil. Kontak nomor saya 0812 2223 1518 Arga Rizky Mobil.